Yesus Kristus, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Tabura Injil, klasis siapkan selatan. Pemirsa, Tabura Injil di mana saja Anda berada? Semoga hari ini Bapak, Ibu, Saudara ada dalam keadaan baik. Seperti biasa, hari ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran Firman Tuhan yang terpilih dari Injil Matius. Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-44. Sebelum kita memulai membaca serta belajar dari kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sabdamu abadi. Sabdamu adalah pedoman dalam hidup kami yang juga terus menerangi jalan hidup kami yang dipenuhi dengan berbagai kegelapan hidup. Bapa di surga, hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan kuat dan gagah kami, melainkan karena campur tangan Tuhan yang selalu terulur untuk menolong dan menyertai hidup kami. Firmanmu akan kami belajar, Tolong kami, Tuhan, dalam kekurangan dan keterbatasan kami. Engkau Allah yang sempurna, maka karuniakanlah kepada kami kemampuan supaya dapat mengerti, bahkan dapat menyimpan dan melakukan firman ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Maka kami mohon dengan kerendahan hati kami Tuhan, biarlah oleh kemurahan-Mu sendiri. Berilah kepada kami pengampunan daripadamu, supaya kami layak untuk membaca serta belajar dari firman-Mu di hari ini. Tetapi juga firman-Mu terus menolong kami, menapaki seluruh jalan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Itulah doa kami Tuhan, seluruh rangkaian program Tabura Injil di hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44 berikut pembacaan nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada semanuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini: jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari, pencuri akan datang, sudahlah, pasti Ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga demikian firman Tuhan pujian hanya kepada Yesus Kristus pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan dari bagian pembacaan ini tema yang hendak kita Jadikan sebagai patokan dalam belajar dari bagian ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus. Tanda-tanda kedatangan Yesus, pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, keadaan yang terjadi di Samanu kembali diangkat dalam catatan Injil Matius, yang mana disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus mengenai keadaan yang akan terjadi ketika kedatangan anak manusia Keadaan orang-orang di zaman Nuh tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang di zaman baru Kegiatan-kegiatan yang baik kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan dilaksanakan, dikerjakan oleh orang-orang yang takut kepada Tuhan Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang buruk yang jahat juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memperdulikan Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak menganggap bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup mereka, dan mereka ada sebagaimana mereka ada itu karena kuat mereka sendiri. Pemirsa tabura injil yang diberkati Tuhan, dan bagian ini merupakan tanda-tanda dari kedatangan Yesus Kristus. Maka, sudah terjadi bahwa ketika Firman Tuhan terus disampaikan, seolah-olah menjadi makanan tanpa bumbu. Firman Tuhan seolah-olah menjadi hambar sehingga tidak ada niat untuk sekedar mencicipinya. Firman Tuhan sepertinya menjadi penghalang bahkan menjadi pengantar kesialan dalam kehidupan manusia. Banyak sudah perbuatan-perbuatan tanpa makna dan tujuan dilakukan hanya untuk menyenangkan diri, bahkan menjadikan sesama sebagai korban di atas kesenangannya. Berbagai musibah pun terjadi dalam dunia ini: banjir, kelaparan, kematian yang baik, kematian yang mengerikan, peperangan, pemerkosaan. Ketidakadilan, gila hormat, gila kedudukan, gila uang, perjudian, kemabukan, pesta pora, persinahan, dan lain sebagainya, semua ini sudah terjadi. Bahkan orang-orang yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus. Orang-orang yang mengatakan diri percaya kepada Yesus Kristus, bahkan hamba-hamba Tuhan, turut terserap masuk ke dalam kelompok ini, dan hanya karena untuk menyenangkan diri, padahal jelas dalam firman Tuhan bahwa... Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan anak manusia itu datang. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Dan ketika keadaan ini kita lihat. Dan kadang kita juga merasakan hati sedih karena melihat bahagian-bahagian yang sebenarnya tidak boleh terjadi, dan akhirnya bisa dikatakan bahwa saman ini adalah saman yang kehilangan keseimbangan, segala yang kelihatan indah dan manis, selalu menghasilkan efek samping yang tidak diduga, yang akhirnya menutup dampak positif. Yang sudah ada sejak dahulu kala, bacaan hari ini mengingatkan kita tentang saat dan masa yang tidak kita tahu. Dan oleh sebab itu, kita diingatkan untuk berhati-hati, berjaga-jaga, dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya sebenarnya. Haruslah kita sadar, seperti peribahasa Cina kuno mengatakan, "Ketika semua mabuk, saya harus menjaga diri, tidak tidur, dan tidak mabuk. Ketika semua kotor, biarlah saya harus menjaga diri tetap suci dan tidak ternodai oleh mereka." Orang-orang yang bersifat seperti ini terlalu sedikit jumlahnya. Mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh zaman ini. Tetapi justru yang diperlukan oleh setiap zaman Saudara-saudaraku. Semoga kita tidak dihanyutkan oleh zaman ini. Tetapi menjadi manusia yang bisa menolong, bisa menahan diri dan mencegah kemerosotan dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Memang tidak mudah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kamu adalah terang bagaikan bintang-bintang di langit yang bercahaya menerangi dunia ini. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya jangan beraib dan bercela di dunia ini. Supaya kelak, ketika Anak Manusia itu datang, kita telah siap sedia. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu hari, tanggal, bulan, atau tahun. Tetapi kita diingatkan untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati dalam menjalani hidup ini, supaya dengan berjaga-jaga kita mampu mengontrol diri hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa, Tuhan, sungguh kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu meninggalkan segala hal yang sia-sia dan fana, tetapi kami bersyukur dipercayakan hidup di dalam dunia ini dan menjadi saksi bagi orang lain supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk menjadi anak-anak yang baik, tetapi seringkali kami lemah. Kami punya keterbatasan. Kadang kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dan ketika firmanmu kami dengar dan belajar hari ini, kami minta kepada Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus, mampukan kami, Tuhan, untuk selalu siap sedia, untuk kuat, tekun, dan taat, supaya ketika Tuhan datang, kami siap dengan penuh sukacita, dan kami bersyukur karena Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dan kami akan menikmatinya. Terima kasih Tuhan, untuk Firman-Mu kami akan mengakhiri seluruh rangkaian program Tabura Injil di hari ini. Tanamkan Firman-Mu dalam hidup kami, jadikan kami sebagai anak-anak yang berguna dalam dunia ini, dan kami juga boleh menolong orang lain untuk datang kepada Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami, Tuhan, dalam segala kondisi dan keadaan. Jalan hidup kami kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan teristimewa, pemirsa tabura injil di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan memenuhi kehidupan mereka sekalian. Hamba-hambamu yang selalu dengan setia menyediakan media ini untuk pemberitaan Firman Tuhan, terus disampaikan. Tuhan memberkati pribadi keluarga tanggung jawab tetapi juga pelayanan-pelayanan mereka. Dan biarlah melalui media ini pemberitaan firman Tuhan terus disampaikan. Dan banyak orang dikuatkan, dimampukan, diteguhkan. Bapak di dalam sorga, terima kasih. Kami pun berdoa bagi badan pekerja klasis Yapen selatan dan semua perangkat setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Akhirnya, ya Bapa di Surga, terima kasih sudah menolong kami dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhiri seluruh rangkaian pemberitaan Firman Tuhan di hari ini. Kiranya berkat Tuhan dari Sion Rumah Allah memenuhi kehidupan kami semua saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan di hari ini. Kiranya kita selalu tekun dan taat membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga tidak bosan-bosannya. Bapak, ibu, saudara, anak-anak, terus menyaksikan program Tabura Injil. Demikian perjumpaan kita di hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saksikan terus program Tabura Injil setiap hari. Tuhan memberkati kita. Shalom.